Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah, maka hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian memang suatu rahasia Tuhan yang mana kita semua tidak ada yang tahu kapan hal itu akan terjadi. Akan tetapi sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Hal ini menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi. Kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit. Tentunya hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia. Kami segenap tim media informasi update turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga almarhum diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Dan semoga almarhum diberikan tempat yang layak. Dan keluarga yang ditinggalkan selalu diberikan ketabahan serta keikhlasan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelumnya perlu diketahui, artikel ini dikutip media informasi update dari suarabogor.co.id. Innalillahi, Rizky dinyatakan meninggal dunia. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Sebelumnya, almarhum sempat dikabarkan hilang oleh anggota keluarga pada hari Sabtu. Dan kini dilaporkan terbaru, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada hari Selasa. Sebelumnya, tim BPBD Kota Bogor menerima laporan bahwa korban ini berangkat dari rumahnya pada hari Sabtu dengan menggunakan motor sekitar pukul 19.06. Rizky juga merupakan mahasiswa ini ditemukan meninggal dunia dengan posisi terlentang di Kali Cipakacilan. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.